kejap, betul ke Mona Fendi sebenarnya tak bersalah ni korang? Eh, takkanlah Mona Fendi tak bersalah lepas dah kerat 18 badan orang. Ya, betul. Sel Mona Fendi adalah sel yang paling depan sekali dan apabila penjaga ini lalu, Mona akan memberi salam kepadanya. Cik Jah, nama diberi bagi penjaga sel Mona Fendi. Beliau adalah seorang yang paling rapat dengan Mona Fendi. Menurut Cik Jah, Mona adalah seorang yang sangat ramah dan sering berkongsi resepi masakan dengannya. Katanya lagi, Mona tidak pernah berkata buruk tentang orang walaupun dia tahu ramai yang mengata di belakangnya. Percaya ataupun tidak, Mona adalah seseorang yang tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu. Bukan tu je, Cik Jah mengatakannya yang Mona kerap melakukan solat sunat dan juga berzikir. Tapi korang nak tahu tak kenapa Mona Fendi tak bersalah? Comment for part 2.